Sige, ito. Ito, sampat ko rin yan. Ane, ada tamu eh dari Pontianak. Rencana sih ngahak diri. Jadi, ane jahe diri ni para mereka, ni para ya. Ane jawa, mempagak. Kaget nih, ketika mau pikir. Sahabat kampung, bertemu kembali dengan kami dalam channel Niko Pajaburan. Nah, sahabat, hari ini kebetulan kami akan kedatangan tamu dari Pontianak. Jadi tamu ini subscriber, penonton sekaligus teman kita juga. Secara khusus, secara istimewa juga kita akan sambut tamu tersebut. Jadi kita mau lakukan persiapan dulu. Kita mau masak untuk beliau. Jadi ikuti terus ya kegiatan kami. Langkah pertama kami akan cari bambu, karena kita akan masak nasi di dalam buluh atau yang kami sebut mempagang. Oke, siap tuh. Tempat bagian hatun puket deh badan kan? Tapi punuk-punuk sih di ruasnya kok. Ndak nang nianihan banah ya kok? Ah? Oh nahe mi biar bas susun nih, gak ada. Soalnya ayok nih. Nggih naon? Nanti. Mabok. Minang tuh gila, Bu. Ini teh, Hang. Ini muda. Ke atasnya kan agak banyak. Hon ko. Hah? Dan akhir barang biasa 2-3 bungkus juga mi. Kunihan. Kreatif. Injak bawa panjangan jadok tuh. Ka ai non jangan ya. Hah? Oke, sahabat, kita sudah dapat buluh bambu sebagai media masak. Nanti kita akan memasak nasi menggunakan buluh ini. Jadi ini kami sebut masakan mempagak. Nah, pacar tuh.
tuh rapuknya tadi. Ah, tap lah. Oke, sahabat, kita juga dapat rebung bambu. Tariknya gini tuh. Munti gua. Sampo cokelatnya udah tinggi. Oke, sahabat, kita akan ambil satu pucuk rebung bambu itu. Kita juga akan siapkan sebagai menu hidangan kita hari ini. Angkat tasku kali itu. Kok mah ke atasku deh? Ke atas nang. Nah, bisa tap dari tungkunya. Hah? Pernah nak uga dikaraja sih kali tungkunya wah. Sebelah no ada uga kali. Lihat. Oke. Nah, tapi ya putus. Udah, sedanglah 4 pucuk. Apa sudah monok gitu. Thank you.
Nak gua dia nih biasanya tungkuknya kan aku. Bisa ada. Oh, masih bisa dikara juga. Sip. Satu kan. Bantu lah, ini rambutnya biar racet. Ini mana kecil kan, Bu? Ini ladengnya. Belakang gua ada ladeng tadi.